Assalamualaikum Cik Hafiz. Saya Ahmad Syafiq dari UITM Shahlam. Ingin salah membuat satu temubual berkenaan karya-karya yang pernah Cik Hafiz hasilkan, terutamanya yang berkenaan dengan biografi. Boleh beritahu saya apa itu biografi? Biografi dari segi nama Latinnya, iaitu melukis atau melakar menggunakan tabung atau api. Pyro bermaksud api, grafi atau grafikos bermaksud melukis, menulis atau melakar. Pyrografi ini dikenali umum sebagai satu teknik tradisional di mana menggunakan api sebagai satu elemen atau medium untuk dijadikan alat untuk melukis. Kalau dalam segi sudut craft, iaitu menggunakan hujung besi yang dipanaskan, kemudian ditekan, dilukis, dilakar di atas permukaan yang mudah terbakar seperti kayu, kulit, kertas dan sebagainya. Apa beza antara pyrography dengan pyrography print? Okey, saya meminjam term pyrography yang digabungkan dengan print oleh kerana saya dari segi dari majoring seni cetak. Jadi latar belakang saya sebagai artis seni cetak, jadi saya meminjam term pyrography itu dan digabungkan dengan seni cetak, jadi munculnya pyrography print. Kerana ia datang daripada kajian saya semasa saya menuntut dahulu, iaitu possibility of thermodynamic law atau principle in alternative printmaking, di dalam printmaking. Jadi saya menggunakan saya apply thermodynamic law, iaitu satu principle di dalam fizik di dalam menghasilkan karya dan untuk digabungkan dalam seni cetak. Apa kelebihan yang menggunakan biografi dalam filmmaking berbanding pendekatan-pendekatan original yang Kelebihan dia lebih menjurus ke arah destruktif. Dia sangat destruktif. Oleh kita tahu apa, api ada satu elemen yang destruktif dan unpredictable. Itu yang menjadi persona terhadap saya punya minat, kerana dia create adrenaline rush untuk dalam berkarya. Dan salah satu lagi, dia apabila benda yang satu yang unpredictable, yang sukar dijangka, dia akan menuju ke arah satu, di mana kita melihat kita boleh mencapai accidental, sama ada accidental image, accidental result dan sebagainya, sebab kita tak tahu apa akan berlaku. Tapi selepas ia berlaku, kita mendapat jawapannya. So, jadi selepas itu kita boleh nilai dan lihat balik apa yang boleh dilakukan dengan keputusan yang berlaku, proses yang berlaku sebelum itu, dan dia akan dibawa ke hadapan. So, adakah biografi ini mempunyai satu mesej yang Cik Syahimi sampaikan kepada audiens? Adakah material medium as a message? Ya, betul. Medium sebagai message. Pyrography, kita tahu elemen dia haba api. Saya lebih gemar mengemukakan kemungkinan di dalam karya saya. Possibility. Bagaimana? Adakah perkara-perkara begini? Dan bagaimana keputusan akan dilakukan? Basic use technical dia. Okay. Proses making dia. Dan juga dia punya keputusan, result dia, dari segi vision ataupun sebaliknya. Kerana saya lihat, kita tahu latar belakang saya seni cetak, yang di mana diketahui ada disiplin dia yang tertentu, dan dia ada limitation, dia ada limit dia, dia ada boundaries dia, dia ada sistem dia sendiri. Tapi bila kita expand sistem itu,
kita leap out, kita lompat daripada boundaries tu untuk, untuk kita expand dia punya capability sesuatu subjek kita, kita akan lihat cabang dia lebih banyak. Daripada dasarnya, core dia adalah printmaking, tapi itu yang boleh menjadi sama ada alternatif, extended ataupun another way of making visual art. Good.